Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mana kita pada pagi ini? Actually malam tadi ada sahabat kita Pak Aun menyeru dalam grup untuk pergi breakfast di restoran Kala Nasi Belauk di Padang Palang. Kita pun malam tadi memang tak decide lah nak pergi mana pagi ini kan. Ingatkan nak ke Janda Baik, ada satu tak seru minggu ni. Jadi sebabkan Pak Maun aja menyeru pagi ini, so kita try lah. Pagi ni baru nak decide join pergi breakfast Nasi Belauk ni, sebab jarang orang ajak breakfast Nasi Belauk ni pagi-pagi kan. So kita nak tengok apa yang menarik di kedai yang Pak Maun ajak kita ni. Laju sikit kita ni, macam Misfit of Science. Siapa pernah tengok cerita Misfit of Science ni, maknanya dia samalah umur lebih kurang dengan saya kan, cara dia berlari tu. Okay, kita sekarang berada di laluan apa ni, Seri Damansara Kepung menghala ke Selayang, bulatan Selayang di bawah ni, yang mana ke kiri kita ke Selayang, ke kanan kita ke Kuala Lumpur kembali. Dan di sebelah kiri ni, apa di luar Kuala Lumpur adalah Batu Cave. Kita nampak apa tu, Tugu Murugan, tingginya lebih kurang 50 meter tu. Di Batu Cave ni ramai yang tak tahu sebenarnya ada kawasan extreme park. Kita boleh buat hiking, rock climbing dan juga apa ni, cave exploration. Boleh browse saja dalam internet, Gua Damai Extreme Park. Kita sedang melalui apa ni, lebuh raya bertingkat, menghala ke arah Gombak dan Tol Karak. Okay, kalau siapa yang dari arah Batu Cave tu, dia akan waste, akan minta kita belok ke kiri, tapi jangan terlalu awal. Kalau lebih awal, kita akan turun ke bawah ni dan kita akan belok di bawah ke Taman Green Road. So kita kena ambil second exit di sini. Kalau kita tengok dia punya signboard tu, tulis Duke Highway. So laluan ini akan berpatah balik ke belakang dan akan masuk ke Duke Highway. Kalau kita tengok corner ni agak panjang, kalau nak layan pun sedap juga. Tapi disebabkan hari ni kita bawa pilihan, kita santai-santai saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya dah lama tak pergi area Gombak ni. Kalau kita boleh tengok sebelah kiri ni, ada apa tu, papan tanda Taman Greenwood Gombak. Kalau ikut Luis, di tak lama lagi di hujung jalan ni akan ada susur keluar ke kiri untuk masuk ke destinasi kita. Okay, sebaik kita jumpa pintu gerbang tadi, kita belok ke kiri ni, masuk ke taman apa pun saya tak pasti. Okay, kita tengok saja di mana, ke mana Luis. Langgar pula lubang motor ni, kalau langgar lubang sikit lagi terentang. Kalau tengok kiri jalan ni, memang banyak gerai-gerai di sini, tapi Waze kata kita belum sampai lagi dalam beberapa minit. Macam-macam gerai ada di tepi tu, ada yang untuk take away, ada juga nampak kerusi, maknanya boleh makan di situ. Di sini kita akan belok ke kanan, nampaknya macam kerusi. Jam sekarang menunjukkan lebih kurang hampir 8 suku pagi. Kawan-kawan kita memang setkan masa untuk jumpa pukul 8. Kalau kita tengok dalam Google pun, kedai ni buka pukul 8.
So biasanya kalau yang kita dah bagi tahu datang certain time, waktu kedai tu memang buka, ada kemungkinan yang kedai ni ramai orang. Lepas tu tadi sebelah kanan tu ingatkan tadi restoran, apa, Chinese restoran ke, mungkin dekat dia besar-besar juga rumah dekat kawasan ni. Kanan ni nampak macam town house, tak nampak kawasan apa ni, makan-makan ke dekat sini. Mungkin jauh sikit ke dalam, tengok macam mana. Okay, nak belok kiri kena kena tengok kanan, line clear. Okay, kita semakin menghampiri kan kawasan kedai yang masukkan ni. Tapi nampak semuanya macam kawasan perumahan saja. Mungkin ada tuan-tuan dan puan yang menonton siri ini dari kawasan Gombak. Kalau ada area-area sini restoran yang menarik lagi, mungkin boleh dikongsikan pada orang dan komen. Kalau kita tengok sebelah kiri ni ada satu kedai, Tungkus Lumus Grill. Saya ingat siapa nak order grill ke apa, tak kira lah grill rumah ataupun apa, nak buat ride motor pun mungkin boleh buat ke dekat tempat ni. Okey, 100 meter di hadapan. Oh, ini dia kedai ni. Kita cari geng-geng kita dulu, di mana mereka. Kita telah pun sampai ke Nasi Laut Kak La di Padang Balang. Kita scan dahulu. Kepala lutut kena apa tu? Kena. Alah. Ikut rest tu. Ha. Ikut rest tu buka kan. Aduh, dua kali pagi ni kena sekali. Ya, tu buat dia macam. Batu daripada mana? Tak tahu. Banyak lah. Saya nak makan nasi dagang. Nasi dagang. Nasi dagang. Nasi kerabu lah pun. Dia hap sebut dia orang. Saya tak pakai yang tu. Okay.
separuh ada ke? Dia duduk sini, boleh. Ayung. Faizal. Ayung tak pernah jumpa lagi. Faizal YouTuber. Ada. Tapi kau faham lah bang. Aku kalau kau orang macam timbang, aku baca je. Kadang-kadang terlepas pun. Kau paper tu lebih, 5 tu lebih, tak kuasa. Aku baca bawah je. Dia bawah dah. Kadang-kadang tu terlepas pandang, orang panggil, kita tak tahu kan. Melainkan kalau dia highlight nama kita, ada ada nama layar tu. Ha, kita tahu lah, ada orang seru nama kita. Orang tag kita. Balik rumah lah. Ha. Okay. Demo sikit. Windshield. Demo sikit. Ha, tu dia. Dia macam-macam dia ni. Auto paling banyak aksesori dia. Zari. Okey, bang.